Hai Sobat Putri Bali, hari ini saya ajak kalian jalan-jalan ke Pantai Batu Bolong yang berada di daerah Canggu. Yuk, cekidot! Nah, Sahabat Putri Bali, Pantai Batu Bolong berada di daerah Canggu, sangat banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat ini pariwisata yang ada di Bali sudah mulai dibuka ya. Wisatawan asing yang biasanya jalan-jalan ke Pantai Batu Bolong ini yaitu Australia, Jerman, Swedia, karena pantai ini termasuk ombaknya agak besar. Di sini juga kalian bisa main surfing. Wah, asik sekali loh. Di sini juga ada kayak sekolah-sekolah surfing gitu loh, banyak yang pemula-pemula belajar untuk bermain surfing di sini. Yuk, sama-sama ya, kalau kalian datang ke Bali, datang ya ke Pantai Batu Bolong ini. Nah, Sahabat Putri Bali, banyak penunjang wisata yang ada di Canggu ini, seperti hotel, villa, tempat berbelanja, spa, restoran, kafe, bar yang berada di sepanjang jalan ataupun sepanjang pantai yang ada di Pantai Batu Bolong ini. Nah, kalian tidak perlu khawatir, di sini banyak sekali sarana penunjang untuk kalian jalan-jalan. Sahabat Putri Bali, di kawasan pantai yang ada di Canggu ini ada 3 pantai terkenal yang sering dikunjungi menjadi destinasi wisata, seperti Pantai Batu Bolong, kemudian Pantai Brawo, dan juga ada Pantai Eco Beach. Sahabat Putri Bali, Pantai Batu Bolong ini semakin sore akan semakin ramai, bahkan semakin malam akan semakin seru karena kafe-kafe di sekitar ini mulai terbuka dan musik-musik DJ mulai terdengar dengan keras. Oke. Thank you.